Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini sudah ada bus artisnya MPM ya. Kenapa saya bilang artis? Karena ini sering nampil banget di media sosial, di YouTube banyak nih, di Facebook ada juga, sering juga nih. MPM Kota Budaya Reborn julukannya. Jadi ini Big Top Seat 28 milik MPM. Ini yang sekarang bertugas hari ini tanggal 22 November 2020. Ini di sini juga ramai banget ya. Selain MPM tuh juga ada nih Sinar Dempo. Nih di samping saya nih bis Sinar Dempo Super Executive Class. Ya, hari ini Terminal Rambutan cukup ramai ya, karena di sini ada Sinar Dempo tujuan Pagar Alam yang dikemudikan oleh Om Yunus tuh. Mungkin para mania kenal ya. Dan di sebelah saya ini MPM Kota Budaya Reborn. Ini yang sering muncul di media sosial, teman-teman. Nah, bus ini start dari mana, Bang? Ciawi ya? Nah, ini start dari Bogor, dari Baranang Siang. Ini bis MPM Kota Budaya ya, dengan 28 seat. Aksesorisnya pun lengkap banget ya, ada winglet loh, ada apa itu namanya, pegangan tangan ya. Ada strobonya tuh lah, kaca-kaca depannya pun juga lengkap ya, aksesorisnya, ornamen-ornamennya ya. Stiker-stikernya ya, dan tulisan Kota Budaya Reborn tuh gede banget tuh di atas tuh. Mantap sekali ya. Untuk fasilitasnya udah pasti lengkap lah ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih sama krunya. Halo, Bang. Ya. Ridwan, Bang. Nama siapa, Bang? Bray Piliang. Bray? Piliang. Panggilnya? Bray. Om Bray aku manggilnya. Nah, ini juga krunya nih. Halo, Pak. Halo. Ridwan, Pak. Si Boy. Nah, ini foto-foto dulu tuh. Ya, ini momen ya. Ini bus MPM foto dengan manianya. Tuh. Nah, kru MPM tuh semuanya ramah ya sama mania ya. Mudah-mudahan menambah, memperlancar rezeki, karena kan silaturahmi itu memperpanjang rezeki ya, memperbanyak rezeki. Kalau saya nggak usah foto lah, kita videoin aja. Ya, pada senyum semua. Mantap. Untuk teman-teman yang ingin lihat interiornya bisa ngelihat di channel saya sebelumnya ya, teman-teman. Jadi ini bis MPM ini nggak lama ya, hanya sebentar aja, karena memang kondisinya lagi ramai, jadi nggak boleh terparkir lama, dan penumpangnya juga udah masuk semua ya. Mantap. Dan bus MPM ini via lintas timur, teman-teman, dicobain nih. Ini salah satu kelas terbaik untuk tujuan Sumatera Barat, karena seatnya itu 28 dengan seat ada leg rest-nya, ada area smoking, ada toilet, AC, wah lengkap semua ya. Bisa langsung berangkat menuju Ranah Minang, Ranah Bundo. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Ini keren ya. Jadi ornamen-ornamennya tuh lengkap, benar-benar kekinian banget ya. Silakan cobain bus MPM. Itu agennya ada di seluruh loket-loket di seluruh terminal di Jabodetabek. Nikmatin seat lapang bus MPM ini. Ya, segera diberangkatkan. Kata-katanya, Om. Murid ke mak. Ayo. Mantap. Ya, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Halo, Bang. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.